Kebakaran hebat terjadi di Jalan Kandia 3, pinggir kanal Kelurahan Bunga Jabiru, Kecamatan Talo, Makassar. Terlihat warga berusaha memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya. Kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk ini begitu cepat membesar, melahap rumah warga yang ada di sekitarnya. Jalan yang sempit juga sempat membuat mobil pemadam kebakaran kesulitan untuk masuk menjinakkan api. Dari pantauan media sulsel.com, penyebab kebakaran ini diduga berasal dari arus pendek listrik di salah satu rumah warga.